iTrippers, balik lagi bersama iTrip ID. Tugu di Gulis adalah salah satu monumen bersejarah yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu ini sebagai peringatan perjuangan tokoh Sarekat Islam yang dibuang ke Boven Digul, Irian Barat. Sebagai salah satu monumen dengan sejarah yang sangat kental, monumen ini terus dijaga dan terus dikembangkan fasilitasnya dari waktu ke waktu. Diresmikan pada 10 November 1987 oleh Haji Sujiman yang merupakan Gubernur Kalimantan Barat saat itu, monumen ini awalnya berbentuk menyerupai bambu runcing berjumlah 11 dengan warna kuning polos. Monumen ini kemudian dicat ulang pada tahun 1995 dengan warna merah putih. Baru pada tahun 2006, monumen ini kembali direnovasi berbentuk bambu runcing sampai saat ini. Arsitektur dari Tugu di Gulis ini banyak dikagumi oleh pengunjung maupun pengguna jalan. Daya tarik yang dimiliki Tugu di Gulis. Monumen ini dikelilingi oleh air mancur yang memiliki pola yang indah jika diabadikan dari atas. Anda akan terkesan jika berkesempatan untuk melihatnya karena terlihat sangat indah dan romantis. Menjadi salah satu daya tarik dari Tugu di Gulis ini, banyak pengunjung yang datang hanya untuk melihatnya. Bahkan para pengendara jalan akan memperlambat laju atau berhenti untuk mengabadikannya. Selain air mancur, di sekeliling Tugu juga terdapat taman bunga. Adanya taman bunga ini membuat ruang publik ini menjadi tidak membosankan. Tidak hanya menikmati sejarah monumen, Anda juga bisa melihat bunga-bunga cantik di taman yang memang sudah tertata rapi dan tentunya terawat dengan baik. Karenanya taman bunga ini menjadi taman publik yang menarik banyak pengunjung untuk datang. Lampu hias juga menghiasi air mancur dan monumen di tengahnya. Keindahan lampu hias ini menjadi daya tarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Dengan warna yang beragam, dipadukan dengan air mancur, taman publik ini menjadi sangat cantik dan meriah pada malam hari. Karena itu, taman publik ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk wisata malam. Sejarah Tugu ini sangat melekat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Pontianak. Bahkan meski tidak tahu secara detail, masyarakat sekitar sangat bangga menceritakan sejarah yang melatar belakangi dibangunnya Tugu ini pada pengunjung dari luar daerah. Selain itu, Tugu ini juga sangat melekat sebagai tempat para mahasiswa menyampaikan aspirasi. Alamat lokasi Tugu di Gulis. Lokasi Tugu di Gulis Pontianak ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 114, Bansir Laut yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan lokasi yang strategis, monumen ini sangat mudah diakses karena terletak di tengah kota. Anda dapat berkunjung dengan menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan dapat menggunakan angkutan umum juga loh, hanya berjarak sekitar kurang lebih 4,5 km atau sekitar 7 menit dari pusat kota. Kegiatan yang menarik dilakukan di Tugu di Gulis. Dengan adanya pepohonan yang rindang membuat Tugu di Gulis menjadi tempat yang sangat nyaman untuk refreshing dengan keluarga maupun dengan teman. Pada pagi hari dan sore hari, taman di monumen ini sangat sejuk dan nyaman sehingga banyak pengunjung yang datang untuk sekedar bersantai dan menikmati kesegarannya. Tugu ini memiliki taman baca yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai tempat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Juga terdapat perpustakaan digital dan free hotspot untuk para pengunjung. Karena itu tempat ini sering digunakan untuk tempat diskusi atau mengerjakan tugas-tugas oleh mahasiswa dan juga pelajar. Tugu ini bisa dinikmati pada malam hari juga loh. Ditambah dengan air mancur dan juga lampu hiasnya, pengunjung banyak yang datang untuk berwisata malam, menikmati keindahan taman, mengabadikan momen, dan menghabiskan waktu malam hari dengan kemeriahan yang tersaji. Tempat ini tidak pernah sepi bahkan pada malam hari. Banyak juga kalangan muda yang menyalurkan hobi di Tugu di Gulis. Ada banyak komunitas yang melakukan berbagai aktivitas bersama-sama di area taman. Tersedia juga arena atraksi berupa di Gulis Extreme Park untuk olahraga yang memacu adrenalin. Selain itu, juga ada arena skate park bagi para pecinta skateboard dan juga untuk atraksi sepeda BMX. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Sudah tersedia berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk umum, seperti jogging track untuk berbagai kegiatan olahraga,
arena-arena untuk atraksi BMX dan skateboard, taman bermain anak, dan juga lapangan untuk tenis maupun badminton. Selain itu, sudah tersedia juga toilet umum dan juga wifi yang bisa diakses secara gratis oleh pengunjung taman. Tugu di Gulis memang memiliki sejarah yang panjang dan sudah sangat melekat untuk masyarakat Pontianak. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, membuat monumen ini menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Monumen ini juga merupakan tempat hits yang sedang populer. Karena itu, jika berada di Pontianak, Anda sebaiknya datang untuk berkunjung.